Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fai dari 11 TKJ3. Saya mau mengkonfigurasi mikrotik di fisik. Di sini saya megang mikrotik. Saya mau menjelaskan di sini ada lubang power, ada tombol reset. Di sini ada port 1, port 2, port 3, port 4. Nah, gunanya port ini buat menyambungkan kabel switch ke laptop atau ke PC. Nah, di sini kita masukin dulu kabel ininya ke lubang power. Lalu kita masukin kabel switchnya ke port 1. Nah, lalu kita masukin lagi kabel mikrotik buat ke PC. Oke, lalu kalau udah menyala begini, kita mengkonfigurasinya di PC. Oke, cek itu. Pertama-tama kita klik Winbox. Terus ada tampilan seperti ini. Lalu kita klik sistem, reset konfigurasi. Kita yes. Lalu kita tunggu sebentar. Nah, ini baru enak map ya. Nah, map ini nih yang gue suka nih. Ini tak ya lah, kita tunggu di map ini. Bener-bener. Kita tunggu sebentar. Ini lupa gue pake palko. Oh, enggak. Itu jauh juga. Jauh banget lagi. Terus kalau ada tampilan seperti ini yang connect to 8F, lalu kita tunggu sebentar. Lalu ada seperti router, kita remove konfigurasi, kita klik IP address, terus routing ke instance, kita ganti mikrotiknya jadi TKJ22, kita apply, kita oke, kita pilih IP address, kita ganti addressnya 10.0.0.1/8, kita apply, kita oke, kita tambah lagi addressnya, kita ganti jadi 20.0.0.8/8, kita ganti outhair 2, kita apply, kita oke. Lalu kalian pilih security profile, terus ditambah, terus diganti namanya, terus modenya ada unique cache, terus kita klik. WPA-nya kita isi dulu, WPA2-nya juga sama. Profile-nya kalian bisa isi TKJ22. Terus kita apply, kita oke. Terus wifi interface kita klik. Kit modenya di upbricks, terus SSD-nya mikrotiknya kita ganti jadi TKJ22. Terus ke security profile TKJ22 kita apply, kita oke. Terus lalu kita klik IP-nya di HCP client. Terus lalu kalian tambah DHCP server WLAN 1, next lagi listingnya udah, terus ke IP lagi DHCP servernya, kita DHCP itu outhair 2, next. Oke. Terus ke IP lagi. Ke IP address list. Ke IP client. Terus kita tambah, kita ganti di WLAN-nya jadi outhair 1. Terus kita apply, kita oke. Lalu kita tunggu sebentar. HCP server kita tambah lagi ke HCPS2, outhair 1, next, terus oke.
lalu kita silang lagi ke addressnya, kita silang terus kita ke IP walls, lalu kita tambah. Nah di sini kita isi di costume, kita ganti Meguro Road, kita apply. Lalu oke. Lalu kalian ke address list. Lalu tambah lagi. Namanya kita ganti blokir situs, terus addressnya kita isi www scan smk mekanik cibinong titik sch titik id, kita apply. Lalu oke. Kita tunggu sebentar. Kita ke Tolores, ke Neo View World. Lalu kita klik di kainnya, kita forwind. Kita cek dulu kainnya, kita ganti input. Kurangnya benar yang seperti pertama. Terus di ST-nya kita blokir start situs, extend, draw, apply, oke. Okay. Lalu kalian ke quest list, name-nya udah, terus unlimited-nya 5M. Terus sebelahnya 5F juga, kita apply, kita oke. Lalu kita ke Chrome, lalu cek ke ini, ke test speed di Google, bisa kalian cek Google test speed, uji kecepatan internet. Kalau udah berapanya ini, kita cek lagi SMK Mekanik SCH ID. Kita tunggu sebentar. Ketok speednya, jalan kecepatan, uji kecepatan. Tunggu uji kecepatannya. Oke, kalau udah begini berarti sudah selesai di konfigurasi mikrotik di komputernya. Oke, terima kasih dari saya Muhammad Rifai, kelas 11 TKJ 3.